Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kalam bicara Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah An-Nisa mulai ayat ke-100 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَزُخْرِنَا وَقُرْوَتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik, di antara ayat yang kita bacakan pada ayat yang 100 surah An-Nisa tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumah-rumah mereka dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-101 ini dah yang menjadi tajuk perbincangan kita pada kali ini dalam Tanyalah Ustaz, iaitu mengenai musafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Dan apabila telah kamu bepergian, yakni bermusafir di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang kamu. Dan daripada sinilah maka terhasilnya hukum bila mana seorang itu bermusafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil besar kepada kita apabila kita melakukan permusafiran. Macam penonton kita di studio pada pagi ini yang datangnya daripada kumpulan Marhaban Nurul Fatihah, Feda Kumai, Bera, Pahang, Darul Makmur. Alhamdulillah. Ha, semua okey? Alhamdulillah. 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 Ha, mana musafir daripada Pahang ke Kuala Lumpur. Ha, mungkin di sini akan timbul persoalan nanti. Boleh tak kami untuk jama ataupun qasar berpandukan kepada dalil ayat yang kita bacakan tadi. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum an taqsuru. Memendekkan. Maka pendek saja. Himpun ataupun dijamak tu macam mana pula hukumnya. InsyaAllah kita akan huraikan nanti dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan... Jangan keliru bila kita dah tahu. Kalau dah tahu dah hukum hakam mengenai musafir nanti, tapi kita masih lagi keliru. Aku nak buat ke tidak jamak ni? Aku dah sampai ni, boleh tak aku jamak? Ha, kita akan huraikan insyaAllah dalam perbincangan kita yang panjang lebar mengenai panduan musafir kita insyaAllah. Jadi kalau di kalangan penonton kita daripada nak bertanya, nak berkongsi persoalan, saya bukakan persoalan pada pagi ini insyaAllah. Silakan. Soalan yang pertama, kalau ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nama saya Muhammad Baiduri. Muhammad Baiduri, ya? Ya, ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengukakan pertanyaan berkait dengan musafir ini. Ya, ya. Apakah sempadan qariyah yang mesti dilepasi bagi tujuan perkiraan bermulanya musafir? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Baiduri, ya. Ya. Persoalan mengenai sempadan qariyah. Mana kita bila musafir, bila nak mula sembahyang tu boleh jamak ke ataupun boleh qasar? Sebab adakah kita boleh buat di rumah kita sendiri? Kita datang daripada apa? Pada Kumai tadi, daripada rumah kita. Katalah turun dia jamak qasar ni tidak melibatkan waktu subuh. Aku kata, tadi saya dah jamak dah ustaz tadi. Jamak apa? Subuh dengan duha. Tak jadi yo. Tak jadi eh. Jadi sempadan mana tu boleh mula? Baik. Kalau ikut dalam kitab fiqh Asy-Syafi'i, fiqh Al-Manhaj Imam Asy-Syafi'i menyebut bermula tempat ataupun sempadan yang boleh kita jamak ataupun kita qasar itu terutama saya qasarlah. Qasar ialah keluar daripada pekan. Dalam kitab sebut balad, balad. Pekan. Pekan kalau nisbah pekan dalam kitab tu sebut yang ada padanya hospital, yang ada padanya balai polis, yang ada padanya pasar. Kita keluar daripada sempadan. Kita tengok peta sikit. Takut-takut keliru. Sebab ada nanti kita mungkin berada di kampung. Kalau kita ada bandar, ada bandar. Okey. Umur kita duduk sini, taman ni. Taman lah. Bola taman Cempaka Sari ke taman apa ni. Ni ada taman lagi. Ni ada taman lagi. Mana ni bangunan deret bangunan. Dan bangunan ni berdekatan. Dan dia ada sempadan di sini. Maka selepas keluar daripada sempadan. Bila keluar daripada sempadan sini, bermulalah qasar. Boleh qasar. Sebab jamak nanti mungkin dia berlainan sedikit sebab ada berbagai keadaan. Tapi qasar bermula daripada sini. Sekiranya dia ada sempadan. Ada sempadan. Sekiranya kampung yang tak ada sempadan. Feda yang kecil-kecil. Satu. Kampung satu. Kampung dua. Kampung tiga. Kampung empat. Ini dikuasai oleh Tok Pak. Seorang. Ha, dari kampung empat. Tok Pak. Tok tu satu. Tok Wa dua. Jadi Tok Pak ni. Jadi kampung ni, kalau kita duduk kampung ni, tapi kampung ni dekat-dekat sebelah-sebelah je. Sini ada 30 orang. Sini ada 40. Sini ada 50. Sini ada 20. So, kita tak boleh keluar daripada kampung kita ni, dah tak boleh. Belum lagi boleh qasar. Tapi bila melepasi keempat-empat kampung yang kecil ini, katalah di sini ada masjid. Maka melepasi kawasan empat kampung, barulah boleh qasar. Jangan kita mula qasar di rumah. Katalah keluar Zuhur tadi, kita pun dengan azan, kita pun sembahyang qasar dua rakaat. Jawapan dia boleh sembahyang tapi tak sah untuk qasar. Dia kena jadi sembahyang tamam. Kena tambah lagi dua rakaat jadi sembahyang Zuhur biasa. Ingat sempadan ni, kalau ada sempadan, syarat dia ada pekan kecil dan sebagainya, dia ada sempadan dia. Sama ada sempadan ni sungai ke, sama ada sempadan ni pagar ke, tak kisah. Okey, itu yang ada sempadan. Ini yang kampung kecil, faham? Dan satu lagi, kita ada bangunan yang besar. Direct lah, kata kondominium. Ada kondominium. Dan di antara satu kondominium ke satu kondominium yang lain ni, ada berapa kilo jarak dia. Jauh. Di sini pun ada surau satu, di sini pun ada surau satu. Ini jalan lah. Maka apabila kita keluar daripada deretan kondominium yang panjang ni, maka kita telah boleh untuk qasar. Bila sampai di kawasan kondo ni, kita dah boleh qasar. Sebab tak ada sempadan. Sempadannya ialah melebihi bangunan deretan yang panjang ni. Maka dah boleh. Ini disambungin ni tadi. Jadi kan dia pendek-pendek, jadikan satu bulatan yang besar. Ini pun sama. Ini kalau deretan dia tu panjang, maka selepas daripada bangunan ni, barulah kita boleh bermulanya qasar. Jadi sempadan untuk kita qasar itu ialah keluar kita daripada pekan ataupun daerah yang kita duduki. Kita keluar. Kita keluar daripada situ, barulah kita boleh untuk memulakan qasar.
Qasar itu memendekkan sembahyang kita yang empat rakaat. Qasar hanya berlaku kepada yang empat. Dia diskaun dia 50%. Dia tak ada kepada sembahyang yang tiga dan tidak ada pada sembahyang yang dua. Kalaulah sembahyang yang tiga dia jadi 1.5, nak buat tak boleh. Kalau jadi satu, jadi witir pula. Tak? Ha, jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai panduan musafir ini. Selepas ini insyaAllah dengan persoalan-persoalan daripada ibu ayah sekalian yang lebih hangat. InsyaAllah kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali. Alhamdulillah, bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, panduan musafir kita, solat jamak, solat qasar dan sebagainya. InsyaAllah. Dalam persoalan yang ditimbulkan oleh Tuan Haji kita sebentar tadi mengenai sempadan dan sebagainya, kita hendaklah faham. Jangan kita mulakan solat musafir kita. Ini solat qasar lah. Solat sunat musafir tak apa. Solat sunat musafir lain. Jangan kita kata, yang mana satu? Solat sunat musafir disunatkan sebelum kita keluar bermusafir. Sama ada musafir itu untuk tunai haji ke, tunai umrah dan sebagainya. Yang tadi ialah mengenai persempadanan bermulanya untuk qasar, untuk memendekkan solat kita yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Jadi biar jelas supaya kita ni faham, bila kita dah semua dah tahu, kita tidak lagi keliru. Jadi biar tahu, jangan keliru. Bila dah tahu dengan hukum agama, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kelonggaran. Wa idza darabtum fil ardi, bila kamu berjalan di muka bumi ini, hendaklah bolehlah kamu taksuru, memendekkan sembahyang. Kerana musafir-musafir ini ialah kesusahan. Susah sebenarnya musafir ini. Sebab kalau nak datang daripada Pahang nak datang sini, pukul berapa nak bangkit pagi? Nak kemahkan pakaian. Kan ada satu bebanan, satu kesusahan dan kepayahan dalam perjalanan pula. Kalau datang ramai, datang ramai naik bas, yang tu ada hajat sini, ada hajat kejap-kejap, ban supir, ban driver berhenti kejap, akak sakit perut lah, memulai-mulai, entah makan apa tadi. Rasa makan durian dengan rambutan. Dah. Seorang. Siapa? RAX sekian, ni pula, tertinggal pula mancis. Tu pula tertinggal pula rokok. Tinggal belakang dah, habis tinggal. Contoh dia. Jadi masyakah itu yang menyebabkan Allah nak bagi kemudahan. Tetapi boleh ke tidak? Kalau kita buat selain daripada nak ibadat kepada Allah, buat maksiat dan sebagainya, itu persoalan-persoalan yang akan kita timbulkan nanti insya-Allah. Ada persoalan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mengenai solat jamak ya Ustaz. Kak, apakah siapa nama Kak? Nama Ruspawan binti Mustafa. Kak Rus kan? Kak Rus. Okey. Apakah hukum menjamakkan solat ketika bermusafir? Saya minta Ustaz jelaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Ni hukum jamak tadi. Dalam ayat yang kita baca tadi, faqsuru, maka boleh qasar kan? Di situ, adakah wajib kita jamak ataupun qasar? Kita terima yang ayat yang dibaca, adakah wajib ataupun tidak? Maka di sini timbul perbahasan para ulama. Ulama mazhab lah, kita ambil ulama mazhab. Jangan kita ambil ulama yang, bukan kata yang kecil-kecil tak boleh pakai, tidak. Sebab ulama mazhab yang empat ni dia akan himpunkan dalil-dalil dan hujah yang kuat untuk dijadikan pegangan kepada orang yang terkemudian macam kita. Maka sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i, mazhab di Malaysia kebanyakan, di Nusantara, Indonesia dan sebagainya negara-negara yang Asia ni kebanyakan berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dia mengatakan dalam ayat itu, iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas solah. Maka disebut di situ ialah seelok-eloknya, sebaik-baiknya disunatkan kamu menerima apa ni arahan Allah tadi. Jadi bukan wajib. Tidak wajib kita jamak ataupun qasar dalam perjalanan. Tetapi sunat. Mana elok. Bila elok? Baik, dibahaskan juga dalam mazhab Syafi'i. Qasar yang elok untuk kita,
kita jamak ataupun qasar itu apabila dia melebihi 3 marhalah. Faham ni? 1 marhalah berapa? Kita kena faham betul-betul. Kita tulis 1 marhalah ni berapa? 1 marhalah lebih kurang 56 batu. Bukan persegi . Dulu pakai batu. Bersamaan dengan 91 kilometer. Jadi sunat dalam mazhab Syafi'i apabila dia melebihi 3. Melebihi 3, 91 darab dengan 3. 3, 9 kali 3, 273 kilometer. Faham ke sini berapa? Jauh kan? Lebih kuranglah ni. Maka sunat hukumnya mazhab Syafi'i sunat apabila melebihi 3 kali ganda ni. Apabila dia tak sampai 3 kali ganda, contohnya hanyalah 91 ataupun kali 2 sahaja, 2, 18, 180. Jawapannya ialah harus. Hukumnya harus. Maknanya diberi pilihan. Kalau kita rasa ada kekuatan untuk jamak, jamaklah. Kalau tak ada kekuatan untuk jamak, maka kita untuk sembahyang mutim sempurna, maka kita buat pilihan. Tapi bila dah lebih daripada ni, maka pergi kepada sunat. Amat-amat digalakkan. Amat digalakkan. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain insya-Allah kita akan bagi tahu. Ada yang bagi tahu wajib, Hanafi. Hanafi kata wajib. Imam Hanafi wajib. Wajib untuk ambil jamak ataupun qasar. Dalam saya duduk hurai ni, ada nak tanya lagi tak? Yang ketiga tadi, pertama, kedua, ketiga. Ada nak tanya? Sambil-sambil. Tak apa, boleh? Siapa? Kak? Abang Ngah? Abang Long? Nak tanya berhubung yang jarak tadi. Biasanya maknanya 91 km. Maknanya itu dari segi hukumnya harus ke atau bagaimana? Syarat utama mesti 91 untuk jamuk dan juga qasar. Syarat nombor satu. Kalau sebelum daripada ni tak boleh dijamuk dan juga diqasar. Ni. Mana untuk mengharuskan jamak dan qasar pada semua mazhab ialah ni. Mesti sampai ke 91. Apabila telah berganda menjadi 3 kali ganda, disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Asas 91 ialah harus semua sekali. Boleh faham tak? Tu dia. Jadi untuk dapat pahala sunat kalau lebih pada ni. Kalau tak cukup pada ni, maknanya harus. Tak ada masalah, pilihlah. Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Soalan yang ketiga. Okey Ji, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Ramli bin Haji Muhammad Azim. Haji Ramli aku terlupa. Okey. Okey Ji, silakan. Soalan saya begini Ustaz. Apakah masih lagi dikira musafir bagi orang yang dalam perjalanan untuk tujuan bukan maksiat? Contoh, menonton perlawanan bola sepak tapi terpaksa bercampur gaul lelaki dan perempuan yang turut sama menonton perlawanan itu. Okay. Minta penjelasan Ustaz. Okey, terima kasih Tuan Ji Tuan Ji Ramli mengenai musafir bukan maksiat tetapi berlaku maksiat di sana. Contoh baik, kalau kita tengok kepada syarat untuk kita jamak ataupun qasar. Ada syarat dia. Syarat dia bukan semua keadaan itu boleh jamak dan qasar. Maka syarat yang pertamanya ialah musafir itu, niat kita musafir itu ialah satu kerana Allah. Musafir. Bila sebut kerana Allah, tidak ada di sana maksiat. Kalau ada musafir untuk maksiat, katalah orang dulu-dulu dia berjalan nak pergi laga ayam. Daripada satu negeri kepada satu negeri B, nak pergi laga ayam. Maka dia tak boleh jamak dan juga qasar mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama mazhab yang 4 tadi Mazhab 4 ingatlah, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan juga Maliki. Kita ingat tu mazhab yang 4. Itu jumhur, kita namakan sebagai jumhur ulama. Maka bila orang itu musafir kerana maksiat, maka tak boleh nak jamak mahupun dia untuk qasar. Okey, baik. Dalam persoalan yang Tuan Haji tadi timbulkan ialah menonton bola sepak Okey, menonton bola. Kita tengok dulu, menonton bola sepak tu maksiat ataupun tidak dulu? Kita tengok situ dulu.
Saya bagi contoh yang lain lah. Saya bagi contoh yang lain. Katalah pergi tu untuk ziarah saudara kita kan. Saudara kita di mana? Di belah utara, di Kedah, ke mana-mana negeri tak kisahlah. Yang melebihi jarak 91 tadi. Ha, kita pergi untuk ziarah. Dalam perjalanan berlaku maksiat. Contoh dalam perjalanan ni, jumpa dengan belah-belah utara, jumpa dengan Mek Janda. Ha, dia pun puik-puik. Ha, dia siur kat kita. Kita pun puik-puik siur kat dia. Berlakulah maksiat. Berlaku maksiat. Mana maksiat tu tak semestinya perzinaan. Mungkin ada maksiat-maksiat yang lain. Maka ketika itu boleh ataupun tidak dia jamak maupun qasar. Maksiat itu datang kemudian. Sekiranya maksiat itu datang kemudian, dia masih lagi harus untuk menjamak ataupun qasar. Sebab nawaitu apa niat utama dia itu tak ada maksiat. Nak pergi ziarah saudara dia, mak saudara dia yang sakit di belah utara. Tiba-tiba dalam perjalanan atau di hospital jumpa dengan nurse ke, jumpa dengan doktor, bercinta-bercintan-cintung dan sebagainya, berlakulah maksiat. Maka dia masih lagi boleh untuk jamak dan qasar. Balik kepada persoalan tadi, begitu jugalah. Menonton bola itu ialah satu maksiat yang kecil kerana melihat anggota kan, melihat aurat. Kemudian dalam percampuran, bila ada percampuran laki dan juga perempuan, maka diharamkan pergaulan tersebut. Tetapi sembahyang masih lagi boleh jamak dan juga qasar sekiranya tujuan utama kita itu tidak maksiat. Saya tidak mengatakan tengok bola itu tidak maksiat. Jangan salah faham. Kita kena faham kalau tidak maksiat. Kalau maksiat memang tak boleh. Tengok kepada kita sendirilah untuk menterjemahkan bola itu sebagai maksiat ataupun tidak. Ataupun pertandingan menyanyi yang melalok-lalok dan sebagainya. Sebab kalau musafir yang diharuskan sekalipun, kalaulah dengan tujuan maksiat, maka dia tak boleh nak jamak qasar. Itu yang jumhur. Tapi ada kaum yang lemah daripada selain daripada jumhur mengatakan keharusan untuk jamak ataupun qasar walaupun ada maksiat, sebab musafir yang membolehkan, mengharuskan seseorang itu untuk bersembahyang dalam keadaan jamak maupun qasar. Semata-mata musafir sahaja. Tak semestinya dia tu maksiat atau maksiat, tidak maksiat. Janji musafir. Musafir saja boleh jamak qasar. Itu pandangan yang lemah. Walaupun dia niat ada maksiat sebagainya, tapi sebab dia bermusafir melebihi 91 kilometer bersamaan 56 batu. Ingatlah. Tu. 91 sama dengan 56 kilometer lebih kurang. Jadi wallahualam, tuan haji, maknanya siapa-siapa jua yang musafir, niatlah kita lillahi ta'ala, jangan berlaku maksiat dan sebagainya, kerana bila berlaku maksiat, takut-takut nanti terbatal maksud daripada musafir, menyebabkan terbatalnya juga jamak dan juga qasar kita. InsyaAllah, kita akan huraikan lagi persoalan-persoalan mengenai jamak dan qasar dalam panduan musafir kita. InsyaAllah, jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, panduan musafir kita pada pagi ini bersama-sama dengan saya di studio kumpulan Marhaban Nurul Fatihah Faida Kumai Bro Pahang. Alhamdulillah, masih lagi segabuga untuk kita membincangkan panduan solat dalam musafir kita, insya-Allah. Baik, saya akan sambung sedikit mengenai mazhab tadi, yang mengenai mazhab tadi supaya kita faham elok-elok. Mazhab Syafi'i kita dah faham. Kemudian mazhab Hanafi kita dah faham, dia kata wajib untuk terima qasar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam hadis kursinya, sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terimalah sedekah Allah itu. Terima sedekah itu, Imam Hanafi kata wajib
Sehingga dia berkata makruh kalau kita tinggalkan sembahyang jamak maupun sembahyang qasar. Itu kata dia. Dan saya nak sambung sikit juga mengenai 91 kilometer. Sekiranya ditukar, kepada di laut. Berapa kilo di laut agak-agak? Masuk dalam kepala kita lebih kurang 48 batu nautika. Di sana, di luar, tolong ambil perhatian juga. Kalau kita bermusafir melalui jalan laut, maka 48 batu nautika telah melayakkan untuk jamak dan juga qasar. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi mengenai mazhab tu dalam dua mazhab lagi. InsyaAllah kalau ada persoalan daripada akak-akak di studio, silakan. Soalan seterusnya kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, Ustaz. Ya, ya. Suami isteri tinggal berjauhan. Jika suami pulang ke tempat isteri, bolehkah dia mengasahkan solat jika tinggal di tempat isteri tak sampai 4 hari? Baik, baik, baik. Sayang, terima kasih. Ya, ini kesian juga tinggal jauh-jauh. Nana. Tinggal duduk jauh, isteri di utara, suami di selatan sebagai contoh. Lepas itu jumpa sekali-sekala. Kalau kena semayang pula, kena sampai waktu isyak kena semayang pula, isyak 4 rakaat dah lah letih. Ha. Letih jumpa isteri pula, letih pula kali kedua, jumpa letih lagi. Berletih-letihan, bertimpa-timpa letihnya. Boleh tak nak jamak qasar? Syarat dia tak sampai 4 hari. Maksudnya di situ, jamak qasar nanti, ialah syarat dia dalam syarat sah untuk qasar itu, tempat yang dituju itu tidak melebihi daripada 4 hari. Maksudnya, 3 hari itu ialah hari yang berada di satu tempat, tidak termasuk hari musafir perjalanan pergi dan juga hari musafir perjalanan balik. So, jadi 5 lah soalannya begitu. Ini tak sampai, maksudnya mungkin 1 hari ataupun 2. Adakah harus ataupun tidak? Maka berpandukan kepada syarat sah qasar itu, maka diharuskan. Diharuskan bagi si suami tadi untuk qasarkan sembahyang dia. Bolehlah nak qasar sembahyang insya itu kepada 2 rakaat apabila dia jarak perjalanan, syarat jarak perjalanan itu melebihi jarak yang diharuskan 91 kilometer, 56 batu, 48 batu nautika. Ingat, set dalam kepala kita, itulah jarak dia. Maka si suami boleh. Begitu juga kalaulah, sebab apa yang jadi boleh? Sebab tempat cari makan dia tu ialah di tempat suami, bukan di tempat isteri dia. Tempat dia bermastautin, tempat dia duduk. Baik. Kita balik kepada mazhab pula sikit. Kita balik kepada mazhab, panduan kita sama ada wajib ke sunat dan sebagainya. Kita tengok kepada pandangan Imam Hambali. Kata dia solat qasar bagi musafir hukumnya harus lebih afdal daripada solat sempurna. Harus dan juga afdal. Macam Imam Syafi'i juga. Ha. Manakala Imam Maliki pula mengatakan solat qasar bagi musafir hukumnya sunat mu'akkad. Sangat-sangat dituntut untuk kita laksanakan. Itu maknanya sunat mu'akkad ni sunat yang sangat-sangat dituntut lah. Ada sunat biasa lah. Gitu. Jadi dalam mazhab kita pun sama juga. Jadi bila berada dalam musafir yang melebihi daripada 91 kilometer, maka selayaknya untuk kita membuat sembahyang qasar maupun sembahyang jamak. Ini ada beza tu. Sebab ada nanti persoalannya ialah qasar sahaja. Ada nanti jamak sahaja. Ada nanti jamak dan qasar serentak. Jadi kalau saya musafir, saya akan pilih jamak dan qasar serentak. Jimaklah. Ustaz, kalau musafir kita memang jauh tapi jarak jauh tapi masa tu pendek. Yalah, sebab aku naik kapal terbang. Naik kapal terbang daripada selatan, daripada Johor pergi ke utara, ke Kedah contohnya. Jarak yang jauh. Jauh-jauh. Kalau dengan kereta mungkin sampai 10 jam dan sebagainya. Tapi dengan kapal terbang mungkin 1 jam. Tak letih pun, Ustaz. Bukan kira letih. Jangan kira letih. Bukan kira letih kita tu menyebabkan boleh jamak dah. Kita kena kira jarak itu. Jarak itu menyebabkan kita boleh jamak dan juga qasar. Kira badan kita penat. Ada orang minum arak tu tak mabuk. Boleh minum arak, baik tak mabuk. Gitu. Tak boleh. Jadi soalan seterusnya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, salam. Saya ingin menanyakan satu soalan. Ya. Apakah siapa nama? Nama saya Emilia Rosli. Oh, Emilia. Apakah situasi lain yang dibolehkan melakukan solat jamak selain daripada keadaan bermusafir?
Sekian, terima kasih. Ya. Baik, persoalan mengenai jamak, mengenai jamak dan qasar. Qasar tadi, dia syarat-syarat dia. Syarat qasar itu ialah mesti dalam musafir, tidak melebihi daripada duduk satu tempat, tidak melebihi 4 hari, tidak berimamkan orang yang bermukim. Itu syarat, ingat syarat untuk qasar tadi. Musafir, 1, tidak duduk lebih daripada 4 hari satu tempat, 2, tidak berimamkan orang yang bermukim. Sebab orang yang mukim itu dia semayang mutim, maknanya semayang zuhur dia 4 rakaat. Tiba-tiba kita duduk belakang dia, Allahu Akbar, dia semayang 4, kita semayang 2, tak boleh. Kita kalau tengok dia semayang 4, kita terus sambung lagi 2. Sama dengan dia juga. Lepas tu bila kita musafir, singgah di mana-mana, kita pastikan yang depan itu orang yang musafir juga. Kalau kita jadi imam tak apa. Yang belakang tu orang mukim. Maksudnya orang yang semayang 4 rakaat. Sebab apabila kita beri salam, dia orang akan tambah lagi 2 rakaat. Tapi kalau kita orang semayang depan 4, kita belakang 2, dia sambung 4, kita takkan nak berhenti. Dah putus, dah jadi mufarakah. Kena faham. Tu memang ya syaratnya begitu. Dan syarat yang keempatnya ialah mesti melepasi dalam persoalan yang pertama takdilah yang awal tadi, iaitu melepasi balat ataupun pekan. Ya. Baik. Dalam bab hak musafir pula ni, musafir yang diharuskan ataupun disunatkan untuk jamak dan juga qasar ataupun jamak sahaja. Baik, kita tengok kepada jamak, semayang itu dihimpunkan. Qasar pendek, jamak himpun. Kita himpunkan. Himpun ni berbeza sedikit dengan yang semayang qasar. Qasar melibatkan semayang 4 rakaat sahaja. Tetapi jamak dia melibatkan semayang 3 rakaat. Maknanya maghrib digabungkan dengan isyak, zuhur dengan asar. Ha, itu. Dia punya partner, rakan dia. Subuh tak ada siapa-siapa, geng dia. Dia seorang-seorang dia. Ha. Jadi maghrib dengan isyak, kemudian zuhur dengan asar. Dia tak boleh jadi asar dengan maghrib. Tak boleh. Itu nak mandi-mandi. Itu bida'ah. Kita buat kata, semayang apa tu? Saya, aku tak apa, asal lewat sikit, aku nak main futsal dulu. Jadi aku jamak tak akhir lah. Aku semayang asal dengan maghrib. Tu maknanya itu panggil bida'ah yang besar. Itu mengadakan benda yang baru dalam agama. Itu baru bida'ah besar. Tak boleh. Yang bolehnya ialah partner dia ingat zuhur dengan asal, maghrib dengan isyak dijamakkan, dihimpunkan sekali. Dan jamak pula ada 2 keadaan, sama ada namanya takdim dan juga takhir. Takdim dan takhir, Boleh tak? Boleh ingat tu. Dah biasa dah buat. Takdim mendahulukan waktu yang kedua. Maksudnya waktu kedua dimasukkan waktu yang pertama. Takhir mengakhirkan waktu pertama masuk waktu yang kedua. Masuk, macam tu keadaan dia. Bila boleh tu? Dalam keadaan musafir, 1. Dalam musafir, sebab Nabi SAW apabila dia bermusafir, jama'ah baina zuhri wal as, dijamukkan di antara zuhur dengan asar, maghrib wal isya', itu dalil dia. Ada tak keadaan lain yang boleh kita untuk jamuk? Bukan qasar, jamuk saja. Maksud boleh himpun, boleh tak? Bila keadaan dia boleh? Baik. Keadaan yang seterusnya selain daripada musafir yang pernah Nabi laksanakan dengan para sahabat ialah kerana hujan yang lebat. Hujan yang lebat. Lebat sangat hujan. Sebab apa? Sebab Nabi nak dia menggalakkan para sahabat ini sembahyang dalam keadaan berjemaah. Kena jemaah ke mana pun. Jadi bila sahabat datang, sahabat yang datang untuk sembahyang dengan Nabi SAW bukan dekat macam kita. Dia jauh perjalanan. Kadang-kadang 2-3 jam naik unta. Itu pun kalau unta sihat. Kalau unta gaut, slow. Erik kaki, berhenti R&R lagi, nak makan rumput. Aduh, lambat nak sampai. Kalau nak sembahyang asar, zuhur nak kena datang dah. Jadi dia datang lebih awal. Terutama sekali bila waktu malam. Jadi sahabat datang waktu nak sembahyang maghrib. Hujan lebat ni. Datang daripada kampung, hujan lebat. Binatang buah pun ada zaman-zaman dahulu kala ni. Padang pasir penuh dengan singa, dengan harimau, gajah dan macam-macam binatang lagi yang duduk ada. Nampak? Jadi para sahabat bila tengok hujan lebat, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku balik sekarang untuk makan dan sebagainya, aku tak dapat datang untuk sembahyang jemaah dah. Akan hilanglah pahala jemaah untuk sembahyang isyak. Maka dibolehkan, dibolehkan untuk jamak takdim, iaitu mendahulukan waktu yang kedua masuk waktu yang pertama. Itu keadaan yang kedua. Itu kerana hujan lebat.
Keadaan yang seterusnya, insyaAllah sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam Tanyalah Ustaz, insyaAllah. Sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Alhamdulillah, bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, panduan musafir kita pada pagi ini insyaAllah membincangkan panjang lebar mengenai qasar dan juga jamak sembahyang. Jadi apa khabar semua, masih lagi segar bugar dalam studio. Jangan kita keliru lagi, biar kita tahu jangan keliru, insyaAllah kita tidak akan keliru lagi mengenai panduan musafir kita untuk kita menunaikan solat jamak maupun solat qasar. Baik, sambung sedikit lagi mengenai yang selain daripada musafir, selain daripada hujan lebat yang boleh kita boleh jamak. Mungkin ada keadaan lain yang boleh kita jamak ataupun tidak. Mungkin keadaan lain. Contoh, keadaan yang mendesak. Keadaan yang terlalu terdesak. Ini ialah kisah bila mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas sedang berpidato, sedang bagi kuliah, bagi ceramah. Dan masuk, telah masuk waktu, kata itu, masuk waktu Zuhur, lebih kurang. Maka sahabat yang lain, kawan-kawan kata, solah, solah, solah. Biasalah tanah Arab pun macam tu, bila masuk waktu sembahyang dia akan sibuk solah, solah, solah. Ajak orang pergi sembahyang. Datang sahabat lain, solah, solah, solah. Beritahu Ibnu Abbas, sebenarnya kata, "Muna ajar aku muna ajar aku sunnah. Atak lamuna sunnah. Muna ajar aku sunnah Nabi ke? Aku tahulah. Aku tahu." Maka di situ Ibnu Abbas meneruskan pidato dia, meneruskan khutbah dia, meneruskan ceramah dia sehinggalah habis waktu yang pertama. Rupa-rupanya dia telah maklumkan untuk menjamakkan sembahyang itu di antara dua sembahyang, Zuhur dan juga Asar. Bila keadaan terdesak, bila mana kalau dia tinggalkan pidato itu menyebabkan orang hilang ataupun orang yang di sebagai target dia untuk sampai maklumat agama dan sebagainya itu hilang. Maka dia gagal dalam misinya. Nah, begitu juga sekiranya, itu terdesak. Sekiranya seorang doktor sedang merawat seorang pesakit. Sekiranya berlaku operasi pembedahan. Kalau doktor meninggalkan pesakit tersebut untuk keluar walaupun 10 minit untuk solat, nescaya berlaku kematian. Maka ketika itu doktor tersebut boleh menjamakkan sembahyangnya. Itu maksudnya ialah keadaan terdesak. Baik, keadaan mana lagi yang terdesak? Seorang pengawal keselamatan menjaga persempadan negara. Kalau dia tinggal, orang akan ambush, orang akan serang negara, contoh dia. Maka dia terpaksa menjamukkan sembahyang dia supaya negara tidak diceroboh oleh musuh-musuh dan sebagainya. Itu mana dalam keadaan yang kritikal, maka boleh lagi dia menjamukkan sembahyang. Bukan kasar, bukan pendek, tapi dia himpunkan sembahyang. Kalau sakit kritikal sebagai contoh, bagai-bagailah sakit buah pinggang, bersih darah sebagainya. Kalau dia berhenti sekejap, menyebabkan darah dia terhenti, nafas pun terhenti, maka boleh. Adalah keadaan-keadaan yang kritikal, insyaAllah. Ada persoalan lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya Haji. Saya Wasri bin Haji Husin. Ya, ya Haji. Soalan saya gini Ustaz. Ya. Bilakah berakhirnya musafir dan juga menandakan tamatnya keharusan solat qasar? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Haji. Bilakah berakhirnya musafir kita dan juga berakhirnya qasar ataupun jamak tak berakhir kan? Sebab jamak mengikut keadaan tadi. Mana qasar tu bila berakhir? Baik. Syarat dia yang pertama kita ingat dulu ialah dia bermusafir. Baru dia boleh qasar kan? Bila tamat musafir dia, bila dia dah masuk dalam kawasan, masuk dalam kawasan pekan tadi, kawasan sempadan balak tadi. Dia dah melangkah masuk, dah masuk, dah tak boleh qasar dah. Di luar, boleh lagi. Maksudnya bangunan yang terakhir dia tinggal tadi, bila dah masuk kawasan tu dah tak boleh. Maksudnya bila dah sampai kawasan koriah dia, kawasan pekan dia, kawasan sempadan dia, dah tak boleh qasar. Nak qasar sebelum. Jadi tamatnya bila dah masuk balad ataupun masuk tempat dia. Tempat asal dia tadi. Satu. Yang kedua, tamatnya bila? Bila tamat dia, bila dia telah
niat untuk bermukim di tempat yang dia duduk. Yang dia pergi musafir kan. Contoh dia musafir pergi ke ke utara, ke Kedah sebagai contoh. Dia pun kata, aku nak duduk sinilah. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Dia dah ubah niat musafir dia. Sedangkan dia boleh lagi dalam masa 3 hari, tidak masuk pergi dan balik, dia boleh lagi untuk qasar. Tetapi dia ubah niat. Aku nak duduk sini. Bila dah niat untuk di sana, sehari pun dia tak boleh dah. Sebab dah niat dah. Daripada rumah, aku nak duduk di sana, tetap aku akan bermukim sana. Walaupun sehari. Tak boleh. Bila dia telah ubah niat musafir dia kepada niat bermukim, maka dengan itu terbatallah musafir. Maksudnya terbatal jugalah dia untuk qasar. Dia tak boleh qasar dah. Sebab dia dah telah pun berubah niat. Dan yang ketiga, iaitu mendiami atau menduduki suatu tempat yang dia pergi itu melebihi daripada 3 hari. Tidak termasuk pergi dan tidak termasuk balik. Lebih daripada itu. Maksudnya, masuk hari yang keempat. Tak kira hari balik, hari-hari masuklah. Jadi, satu, katalah dia pergi hari Isnin. Maka, Selasa, Rabu, Khamis masih dikira musafir. Masuk hari yang Jumaat. Itu, maka terbatallah qasar dia. Dia tak boleh qasar lah. Jangan lagi buat jamuk qasar lagi. Sebab kadang-kadang syaitan ni nak supaya kita ni gagal dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata boleh lagi bang. Awak tu musafir. Boleh, tak ada masalah. Saya dengar kata boleh sampai 18 hari. 18 hari betul ada dalam kitab Imam Syafi'i 18 hari. Untuk siapa 18 hari? Untuk musafir yang melakukan kerja dan tak selesai kerja itu sehinggalah tak tahu bila nak selesai, maka dia dibolehkan sehingga 18 hari sahaja. Memang ada. Sebab dia tak tahu lagi, okey aku buat kerja, kalau selesai aku akan balik awal. Kalau tak selesai, aku akan teruskan lagi kerja aku. Selagi tak selesai, maka maksimumnya hanya boleh 18 hari sahaja. Tak boleh lebih daripada tu dah. Lamalah tu 18 hari dah, setengah bulan dah tu. Mungkin kerja tak selesai, pergi contohnya orang yang beroperasi ya. Macam abang-abang kita yang tentera ke, polis ke, pasukan keselamatan, dia operasi. Dia ingat ke, selesai dah tak, jalan lagi, operasi lagi, operasi lagi. 18 hari sahaja dia boleh untuk berjamuk ataupun mengosarkan, memendekkan sembahyang. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi kalau kita dah niat, di satu tempat kita dah tahu dah. Sekiranya kita dah tahu berapa lama kita nak duduk satu tempat, sampai sahaja ke tempat tu, maka kita tak boleh lagi nak jamuk maupun qasar. Kecuali dalam hal-hal kes yang lain lah. Yang kes jamuk tadi sebab hujan lebat, sebab penyakit kritikal, keadaan mendesak dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita bermusafir, selain daripada kita melakukan perkara-perkara yang diwajibkan seperti sembahyang tadi, Nabi SAW juga tidak pernah tinggal benda-benda yang sunat dilakukan dalam musafir, berdoa, sembahyang-sembahyang sunat yang tak pernah tinggalkan. Seperti sembahyang witir, Nabi tak pernah tinggal walaupun dalam musafir. Nabi juga tak pernah tinggal sembahyang duha walaupun dalam musafir. Nabi tak pernah tinggalkan puasa 3 hari pada hari mutih, 13, 14 dan juga 15 setiap bulan walaupun dalam musafir. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan panduan musafir kita dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, insyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat penjelasan agar kita semua tahu mengenai hukum-hukum Allah Taala dan kita tidak lagi keliru. Biar kita tahu jangan keliru insya-Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, engkau permudahkan segala urusan hidup kami dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, kerana mana-mana dosa kami yang masih kami lakukan ya Allah, engkau ampun juga ya Allah sekecil mana dosa yang masih ada ya Allah. Sehingga kami berjumpa denganmu ya Allah, dijemput menemuimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, engkau jadikanlah ya Allah pertemuan perhimpunan kami ini, engkau rahmati dengan keselamatan, inayah dan taufik daripada-Mu ya Allah, dan perpisahan kami selepas ini ya Allah, engkau rahmatilah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa qina azabana, wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah ala li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam tetap di puncak biar.